Oh, selalunya FF Channel tuh bikin bikin kita tuh kayak ikut ke dalam video itu ya guys ya. Amin. Saya ya speechless. Allah. Tak tahu nak cakap apa. Baru 2 hari kan, lepas tu dapat pula macam ni. Rezeki. Rezeki. Okay. Inilah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi daripada requestan teman-teman sekalian yang ada di Instagram maupun di grup-grup ya guys ya. Aduh, banyak banget nih yang request ya kan, FS Channel. Salah satu channel yang sangat-sangat keren yang ada di Malaysia, mensupport peniaga-peniaga kecil yang ada di sana. Nah, tanpa berlama-lama, kali ini guys ada sebuah video yang sangat-sangat keren. Ya kan? Abang ini cita-citanya mau umroh katanya. Semoga kesampaian ya guys ya. Semoga Allah panggil. Amin. Nah, tanpa berlama-lama, jom support guys FS Channel dengan like, share, comment, dan subscribe. Kita support juga peniaga-peniaga kecil yang ada di Malaysia sana. Oke, let's go. Jangan lupa guys like, share, komen, subscribe kepada FS Channel ya. Support terus. So, dah lama dah FS Channel tak buat video berdua macam ni dekat belakang. Oh, iya yeah, betul. Ada seorang peniaga tau dekat tepi. Oh, ni. Abang handsome tu. Okey kan? Pak. Okey, kalau kat sini tengok sunyi tau. Sunyi. Sunyi je. Kenderaan. Ha, tak ada kenderaan pun. Assalamualaikum bang. Eh bang, nak tutup dah ke? Oh. Jual nasi lemak belauk. Oh, ada apa namanya tu guys, kari pap. Kari pap. Uyu sotong. Weh, mantap tu. Ayam goreng. Wah. Telur mata. Telur mata. Mi goreng. Goreng dan bihun goreng. Bihun goreng. Sandwich apa ni bang? Sandwich tuna. Sandwich tuna. Banyak bang, tong dia besar. Penuh kan bang jual? Tak adalah, penuh dalam setengah pun tu kan. Kalau dekat sini baru lagi 2 hari. Tapi sebelum ni kat tempat lain dah lama jugalah, start daripada tahun lepas lagi. Lepas pandemik tu kan struggle sikit, lepas tu decide bawa Grab, lepas tu buat ni lah nasi lemak. Dekat sini boy, terbaik. So, ada orang yang recommend untuk berniaga kat sini sebab kawasan ni susah nak cari makanan, terutama yang company kat belakang tu lah. So far dah. Oh, ada company kat situ. Memang ada feedback yang baik lah. Okay. Dia cakap kalau boleh konsisten niaga kat tempat sini lah sebab dia orang susah nak beli makanan kan. Saya kerja kat luar negara sebelum ni. Oh. Saya kerja dekat sini, Australia. Ngam-ngam 2019 tu sebelum pandemik tu, jadi decide balik sini. And then bila balik sini, yelah pandemik kan, tak bernasib baik. Decide untuk niaga lah sebab saya memang minat niaga. So basic pun ada. Oh, macam tu eh. Niaga kat tepi jalan apa semua. So kita try dulu. Buat masa sekarang kalau meniaga kecil-kecilan ni, orang kata kita struggle dari segi itulah, barang kenaikan harga barang apa semua kan. So kita try lah, try and error. Tapi alhamdulillah lah, kalau meniaga sendiri ni, kalau kita rajin, sabar sikit, boleh pergi lah. Telur puyuh ni kiraan ni macam mana ni bang? 5 ni RM3. Okey, 5 RM3. Oh, 5 RM3. Yang goreng kan? Yang goreng abang letak yang ni kat saya. Weh, mantap. Kalau saya bagi-bagi masak, kalau macam sama nasi lemak saya masak, lauk-lauk kakak saya masak. Okey. Saya belajar buat nasi lemak dengan mak lah. Oh ya. Yeah. Sebab sambal memang originally daripada dari Negeri Sembilan. Sambal sambal saya tu dia. Oh, saya penasaran ya guys ya, mungkin setiap negeri itu berbeda gitu kan, rasa daripada sambalnya itu sendiri ya guys ya. Saya nggak tahu juga. Coba teman-teman komen deh. Maksudnya dari setiap negeri ini asalnya dari sambal ini dari Kelantan, daripada Negeri Sembilan, daripada Utara nih, macam tuh. Apakah ada perbezaan-perbezaan di dalam rasa dia, pekat ke atau macam mana, pedah ke atau macam mana? Coba komen guys ya. Kalau kat sini itu nasi lemak yang saya makan tempoh hari itu masa live stream itu, saya rasa macam manis, macam tu, tak ada pedas, pedas sangat tak, jadi pedas sikit je macam tu. Entah tu daripada mana kan, Negeri Sembilan ke Terengganu ke mana. Cuba komen guys. Bawang. Banyak bawang lah maksudnya. Banyak bawang. Memang sambal Negeri Sembilan lah. Duh, bawang. Sambal tu biasanya kalau orang Negeri Sembilan sebab dia tak ada apa ni, belacan. Dia memang cili, ikan bilis dengan bawang. So biasa kalau orang Negeri Sembilan dia makan sambal tumis ni dengan ni pulut ni. Pulut? Pulut? Makan dengan ni? Makan dengan ni biasanya.
Oh. So bila saya start buat ni kan, kat tempat lama penuas ni tak berapa nak pandai makan. Tapi bila dia makan, oh, dia ibarat macam makan lemang dengan kalau Negeri Sembilan dia makan pulut dengan sambal tumis. Saya berniaga tempat lama, pulut ni yang tiga orang beli, tiga-tiga mesti beli. Repeat balik. Cumanya dia tak pandai nak makan, orang tak pandai nak makan dengan sambal tumis ni. Cepat habis, biasanya mi goreng dengan bihun goreng lah. Okay. Maksudnya orang kat sini dia tak tahu lagi lah mi goreng dengan bihun goreng apa ni power. Dia tak tahu lagi. Belum tahu lagi. InsyaAllah mungkin dia rezeki kan. Okay bang, bihun goreng bang. Oh, danda ambil bihun goreng. Bihun ini mi gorengnya juga sedap itu, kelihatan mie, banget sedapnya. Nasi lemak biasa? Lemak biasa 2.5. 2.5. Tambah lauk kalau telur mata 3.5. Okey. Ayam. Kalau ayam 7. Okay. Kalau paru 7. Sotong pun 7 dan telur puyuh 5 biji RM3, so 5.5. Kari pap 3 biji RM2. Kari pap 3 biji RM2. Sandwich tuna RM3. Okey. RM2 saya nak letak, saya nak letak ayam ni. Potong. Oh, komplit. Oh. Abang Mi komplit. Oi, terliur lah. Oh, penuh. Okay. Wah, menarik ayam puyuh. Oh, mantap. RM4 bang. 14. 14. Kita tapau semua lauk. Banyak oh. Abang cakap abang dah niaga 2 hari. Malam sale abang berapa? Semalam alhamdulillah dapat lebih kurang 140 lebih lah. Hari pertama kat sini. Hari pertama. Itu bermaksud. Weh, banyak tu. Dah ada orang support. Dah ada orang support. Wah. Alhamdulillah. Saya ingat kan, abang tak habis ke, bawah 100 ke kan? Sebab kawasan sini sepi sangat. Kau lah, tengok kawasan. Okay. Saya nak minta tolong abang sikit hari ni. Boleh? Boleh. Boleh eh? Jawapan boleh, jawapan tak boleh, tak boleh. Okay. Jawapan ni kena boleh. Tak, jawapan ni paksa. Jawapan ni A boleh lah, B tak ada. Boleh, boleh. Okey. Saya nak borong abang punya makanan semua Allah ni hari ni. Ya Allah. Alhamdulillah rezeki. Boleh. Boleh. Jawapan ni mesti boleh. Boleh lah, mana tak boleh. Semua ada berapa ringgit lagi yang balance tinggal. Satu ni kita kira RM4.5 kan, satu ni. Satu cedok RM4.5 untuk lauk campur dengan nasi lemak biasa 2.5, jadi RM7 lah lauk. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat lah. Total RM150.50. RM150.50. Ya, betul. So saya ambil satu. Apa kalau nak cari tempat ni, apa kena bersabar sikit. Tempat ni rare. Weh, macam sedap tu. So tengok. Ah, pandai? Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan sekali ya bang. Makan sekali. Bismillah. Sebab selalu buat kat rumah 2 lapis lah. Okey. Oh. Nak tahu lah rasa dia. Oh, sedap. Ada salad, ada tomato, tuna ayam abang eh. Masya-Allah, sedap. Padu memang recommend sangat ah. Wah, kari pap ni selalu kalau sikit-sikit orang masak frozen je kalau kat rumah. Ni abang ni buat sendiri tu. Kejap lagi saya try. Ya ke? Wan dia nampak sandwich dia tak pandang kari pap dah. Lalu dia berminat kari pap. Tahu kenapa? Saya berminat kari pap daripada sandwich tu. Lagi sedap kari pap lah. Walaupun kecil tapi dalam dia padat. Woi, itulah. Orang kalau beli kat sini RM2. Betul bang? Betul. So, bukan setakat dapat nasi lemak, dapat bihun, kari pap pun ada. Sandwich pun ada. Mantap. Okay? Tempoy. Boleh tak abang bungkuskan untuk dia orang ni dulu? Ini yang senang-senang. Oh, yang senang ni dulu. Boleh abang bungkuskan semua kat dia orang. Okey, dia bagi dekat lori lah. Okey lah. Okay. Tapi kat sini sepi sangat tau. Okey, baik. Tapi dah ada company yang memang susah nak apa nama tu? Jadi susah nak cari makan lah mungkin dekat company kat situ sebab sepi sangat, sunyi sangat eh. Memang sunyi apa tu. So memang kita harapkan orang yang tengok video ni datang support abang ni. Iyalah. Dan ikutkan dia tak betul. Jauh. Cuma dia macam ke dalam sikit. Abang ni semalam beli dah. Hari ni datang beli lagi. Alhamdulillah. Okey. Dah ada orang bayarkan. Betul. Betul betul betul. Okey, thank you lah. Yang best ah. Kat sini ada banyak sekolah. So kalau yang mana tak sempat masak, boleh bawa bekal kat anak-anak. Betul. Kalau tak nak bungkus, bawa bekal abang ni pack ya terus. So nanti kalau ada orang datang beli lepas ni, okay,
abang bagi je percuma sebab saya dah belikan semua ni. Alhamdulillah. Okey. So tadi berapa? RM150. RM150. Ui, abang takkan bagi diskaun. Tak apalah. Diskaun 50 sen je pun. Okey bang. Abang tutup mata sekejap kat saya. Saya nak tangan kanan abang. Oi. Tutup mata eh, jangan buka eh. Betul eh? RM150 eh. Sah. Sah. Okay. Sah. Banyak ni. Selalunya FF Channel tuh bikin kita tuh kayak ikut ke dalam video itu ya guys ya. Allahuakbar. Ya Allah bahagianya. Banyak sangat bang. Rezeki abang. Okey, kena terima bang eh. Alhamdulillah. Masya-Allah. Rezeki abang dengan family. Saya fahami penonton-penonton. Doakan perniagaan abang terus maju jaya. Amin. Okey, semoga ada sambutan jualan abang kat sini nanti. Insya-Allah. Amin. Amin. Okey. Boleh eh? Boleh bang. Kuat abang tau. Okey. Terima kasih banyak-banyak bang. Masya-Allah. Umrah pun tercapai. Insya-Allah. Amin. Amin. Saya speechless. Tak tahu nak cakap apa. Baru 2 hari kan lepas tu dapat pula macam ni. Rezeki. Rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya-Allah. Okey bang, kami bantu dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Wah. Okey geng. Nampak abang belakang tu seronok dah. Sebab kita dah beli semua. Kita dah jarang-jarang beli semua ni. Tapi kali ni beli semua. Korang support. Okay. Dan yang paling penting, jumpa peniaga-peniaga. Korang DM lah Wan. DM lah saya. DM lah FFChannel kan. Bagi yang powder padu, kita terjah. InsyaAllah. Betul, betul, baik. Betul. So, jangan lupa like, comment, share dan subscribe lagi FFChannel yang mana yang belum tahu. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, terbaik. Ya Allah. Ya Allah. Terbaiklah. Dua insan yang terbaik ini guys ya. Dua insan. Tapi sebenarnya banyak sekali istilahnya supporter-supporter daripada FFChannel. Yaitu 600 ribu orang. Ya kan? Saya harap bisa tahun inilah 1 juta. Please guys, subscribe ya guys ya, support terus karena channel FS Channel ya kan. Karena FS Channel itu adalah channel yang sangat-sangat keren sekali, yang sangat inspiratif sekali, membantu mensupport peniaga-peniaga kecil yang ada di Malaysia. Dan wah, ini perbuatan yang apa ya? Rame-rame. Jadi kalau kita nonton videonya, kita viralkan videonya, terus kita tonton tanpa skip iklannya, itu juga teman-teman bisa dikatakan bersedekah juga. Karena pemasukan ataupun pendapatan daripada FS Channel itu juga disalurkan kepada peniaga-peniaga itu. Keren gak sih? Keren banget loh guys ya. Wah, terbaik lah. Masya Allah, semoga FS Channel sehat selalu dan peniaga-peniaga kecil yang ada di Indonesia maupun di Malaysia senantiasa berjaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai ya guys ya. Masya Allah, cita-cita abangnya tadi nak umroh. Semoga lah tahun ini boleh lah ya kan, umroh. Amin ya kan. Memang semua orang tuh pasti nak lah pergi ke tanah suci kan. Masya Allah. Nah, salah satu keinginan terbesar daripada kita adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita nih muslim ya kan, jadi niatkanlah dalam hati, ya Allah saya nak berhaji, saya nak berhaji, saya nak berhaji, saya nak berhaji, saya nak umroh, saya nak umroh, saya nak umroh, terus menerus ya kan. Dekatkan diri terus kepada Allah dengan melalui sedekah, sedekah, sedekah. Insya Allah ya, suatu saat Allah akan panggil dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan cara kita, tapi caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kawan saya ya guys ya, yang nak pergi umroh, dia nak sangat, tapi dia hanya bertugas sebagai marbot ataupun apa nama, petugas daripada masjid, kebersihan masjid macam tu. Ha, dia cakap nak daripada dia dekat pondok kan. Nak alhamdulillah. Ya kan? Ha, dia bekerja selama 3 tahun kalau tak silap. Lepas tu Allah panggil dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berangkat tanpa membayar. Ada je, kan? Allahu Akbar. Maka daripada itu yakinlah kepada Allah, niat khusus ya kan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, niat dengan sangat-sangat bulat di dalam hati kita, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dulu videonya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.